Okay, Mats. Ah, tengok nak tidur je. Ish. Mats. Okay, kita sambung hari ni. Semalam kita dah tengok piramid dan juga kun. Ya, bagus. Piramid dan juga kun. Tadi baca Yasin tak? Ada. Baca Yasin tak? Ada tak sebut perkataan kun ni? Ada. Kun. Fayakun. Maksudnya? Jika Allah mahu dia terjadi, maka terjadilah dia. Tazkirah di hari Jumaat. LK kita kata 5 hari-hari. Okey. Sekarang kamu buka lembaran kerja yang saya bagi tu. Dapat pokok ni. Okeylah. Senin dengan Selasa salah. Senin dengan Selasa kan? Ha. Tak nampak ke? Kesian, muda-muda dah dah abul. Ikut ke bawah. Ni hari Senin 11.50 15 minit. Hari Selasa 12.30 2.10. 1.40. Isnin dengan Rabu. Rabu kan hari tu, ya hari tu 11.50 tu. Ha, 1.5 minit. Mana? Cikgu Chua di Makmal Sain. Okey. Maaf. Ada iklan sebentar. Sfera. Sfera. Bumi kita berbentuk sfera. Kalau kita isi air dalam bola, maka isi padunya adalah isi padu sfera yang perlu kita kira untuk tahu berapa banyak air diletakkan di dalam sfera tersebut. Tahu? Kalau letak air, kita boleh kira isi padu. Kalau bola itu diletak angin, kita kena kira. Angin tak boleh kira isi padu. Angin kita kira dia punya tekanan. Pressure. Faham? Macam kamu isi tayar basikal kamu, ada kamu kira berapa banyak isi padu angin yang dimasuknya? Tak ada kan? Ada meter tu, adalah dia punya tekanannya. Faham? Okey. Apakah formula bagi mencari sfera? Pi J. Pi pi. Pi J kuasa 2. Apalah. Pi D. Pi D tu nama kawan kamu. Okey. Isi padu sfera sama dengan empat per tiga. Pi J kuasa tiga. Ya, tiga. Kenapa tiga? Kenapa tiga ya? Kenapa tiga? Itu kena ada teori dia. Kena cerita dari zaman dulu-dulu. Kan? Dia melibatkan kalau kamu nak tahu, kamu kena buka dekat Google, kamu cari ni. Archimedes. Nampak tu? Dalam kutek tu. Ahli matematik Yunani mendapati bahawa isi padu sfera ialah 2/3 daripada isi padu silinder jika diameter dan tingginya adalah sama dengan diameter sfera tu. Maknanya dia melibatkan silinder. Dia melibatkan silinder tu. Sebab apa J kuasa 3? Sebab dia dalam 3 dimensi lah. Nampak tu? Dia 3 dimensi dia. Lebih kurang macam tu lah. Katakanlah macam tu. Kalau bulatan, dia lepek ropi tu, J kuasa 2 je macam tu kan? Dia ada atas. Yang ini dia melibatkan 3 paksi macam tu.
Ni pusat sfera. Dari pusat ke atas ni J, dari pusat ke tepi tu J, dari pusat ke sini pun J. Mengikut teori Romi lah. Kan? Boleh? Boleh. Okey, itu bagi sfera. Sfera tu penuh lah. Kalau hemisfera, isi padu hemisfera. Hemisfera ni maknanya setengah daripada sfera. Okey. Kalau kamu makan Maggi dalam mangkuk tu kan, banyak mangkuk tu lah. Kan ke dia molong situ. Tahu molong? Tak tahu apalah tu. Perak pun tak tahu. Molong tu dia kopi tu lah. Macam mangkuk kau makan Maggi tu. Cuma dia tak ada tapak tu lah kan. Dia setengah daripada sfera. Kenapa kamu mengilik? Tak faham? Dia tengok kawan dia. Okey. Isi padu bagi hemisfera pula adalah 2 per 3 pi J kuasa 3. Kalau penuh 4. Kalau separuh 2. Boleh? Senang je lah. Jadi bila kamu tengok ni, apa je perlu kamu tahu bila tengok sfera ni untuk tahu isi padu dia? Tahu je satu benda, tahulah isi padu dia. Apa bendanya? Jejarinya. Tahu je jejari, tahulah apa isi padu sfera tu. Betul? Betul. Apa yang betul? Betul lah yang saya cakap tu. Kan? Okey. Jangan banyak cerita, kita tengok ini. Tu. Kita tengok nombor satu itu. Boleh buat? Contoh. Isi padu apa kita cari? Ni gambar apa? Ini gambar apa ni semua ni? Gambar sfera. Isi padu sfera tulis dulu sama dengan bagus kelas kamu ni. Tanya berjawab. Kalau kelas yang sebelum ni 10 kali tanya senyap je. Tertekan saya. Rasa cakap dengan bangku. Kamu kalau cakap dengan orang, orang tu senyap je. Malam tadi aku makan sahur, makan nasi Arab. Senyap je, tak ada respon kan. Apa kamu rasa? Okey. Diberi kepada kamu 5 cm tu apa? Jari. Dia punya je jari. Dia suruh guna pi berapa? Pi 3.142. Terus masukkan 4 per 3 darab pi berapa? 3.142. Jejari dia berapa? 5 kuasa 3. Jangan lupa ni 5 kuasa 3. 4 per 3 selesaikan satu-satu. 5 kuasa 3. 5 kali 5 kali 5. 125. Okey, selesaikan. 523.7 sentimeter padu. Nama lagi si padu. Padulah. Kalau luas, persegi. Boleh? Boleh. Alright. Senang menung ajo ni. Okey, kita tengok nombor 4. Apa bentuknya? Sepera. Jadi sepera. Jadi isi padu sepera. Isi padu sepera 4/3 pi J kuasa 3. 4/3 darab pi gunakan 3.142 darab J dia. Tengok betul-betul. 28 tu J dia ke apa bendanya tu? Itu dia meter. Kalau jejari, jejari dia berapa Fazrin? Sebab apa 14 Fazrin? Ya, bagus. Itulah anak murid saya. Berapa tadi? 14. Ha.
Faham? Kalau kalau dia macam ini, ini diameter. Fazrin cakap jejari adalah setengah daripada diameter. Itu sebab dia dapat 14. Boleh faham? Okey. Sekarang 4/3 darab 3.142 darab 14 kuasa 3. 27.44. Selesaikan. Ha, kira kira. Hey Supi, kamu menung aja. Kiralah, guna kalkulator tu pun tak apa. Ha, apa yang ada? Kek pergi kedai RM2 beli kalkulator yang bunyi-bunyi tu pun tak apa. Berapa? 11495. Point? Point? 5 3 5 3 lah. Milimeter padu. Okey, sebab ni banyak sangat kan, dia tak boleh banyak sangat milimeter. Nanti saya akan ajar bagaimana nak tukar sentimeter, milimeter ni kepada, biasanya isi padu diukur dalam unit liter dan juga mililiter. Boleh? Hari ni kita tukar, belajar kira je dulu. Nak tukar ni nanti saya ajar. Boleh? Okey, kita tengok pula yang ke 5 ni. Tak nampak. Yang itu. Okey, nampak? Kamu nampak tak? Apa yang saya nampak? Tak nampak? Oh, ni dalam ni, dalam ni. Tak nampak? Ni ha ni. Mi Maggi kari ekstra besar. Mangkuk besar. Lebih kenyal, lebih kenyang. Lebih banyak. Apa dia? Maggi. Isi padu apa yang kita perlu cari? Ha? Kali ini? Hemisfera. Apa dia? 2/3. Dua per tiga darab pi. 22/7 darab j. 6.3. 3.15 kuasa 3. Ha, berapa? Berapa? 2/3 darab 22/7 darab 3.15 kuasa 3 berapa? 31.25. Banyak sangat 5-nya. 31.25. 55. Ai, berapa banyak ni? 31.15 ni. So 31.25 jadikan 26 macam tu. Ni bundarkan. Okey, kira. Semua sekali dah. Dah kira berapa? 65.48. Lepas 7 tu apa nak jual? Lepas nombor 7 apa? Ha, 8 bundarkan 1. Apa? Unitnya meter. Meter padu. Meter padu. Boleh? Ada soalan? Ada? Tak ada? Boleh buat? Boleh. Kalau dibagi isi padu boleh tak cari J dia? Tukar-tukar je lah kan? Senang je kan? Okey, cuba buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.